الركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Rukun yang keempat dari rukun-rukun iman adalah beriman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام. Kita beriman bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah yang tidak patut untuk disembah dan mereka adalah rasul-rasul Allah yang patut untuk ditaati. وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka dan memberikan wahyu kepada mereka. وأيدهم بالآيات. Dan Allah Subhanahu wa taala memperkuat mereka dengan tanda-tanda dan keagungan Allah. نؤمن بأنهم أدوا الأمانة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى. Beriman, kita juga beriman bahwa mereka telah menunaikan amanah yang dibebankan oleh Allah. ونصحوا أكمل النصح. Dan mereka telah memberikan nasihat dengan nasihat yang sempurna. وبلغوا ولم يكتموا شيئا. Dan mereka telah menyampaikan semua dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembunyikan sedikit pun. وجاهدوا بذلوا غاية جهدهم في جميع انواع الجهاد. Mereka juga berjihad, ya, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam jihad. نؤمن بجميع الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Kita beriman kepada seluruh nabi-nabi dan rasul. وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من اسمائهم. Dan dengan segala sesuatu yang diberitakan oleh Allah dari nama-nama mereka. وصفاتهم. Dan sifat-sifat mereka. والآيات التي أدهم الله سبحانه وتعالى بها. Dan seluruh mukjizat dan ayat-ayat dan tanda-tanda Allah yang diberikan kepada mereka. والأخبار التي جاءت عنهم. Dan berita-berita yang datang tentang mereka. نؤمن أن أول أنبياء آدم عليهم الصلاة والسلام. Kita beriman bahwa pertama nabi yang pertama adalah Nabi Adam. وأول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام. Dan rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam. وخاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Dan penutup nabi dan rasul adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كاذب وكافر كفر أكبر والله أعلم. Semua yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia adalah pendusta dan dia juga telah terjatuh kepada jurang kekufuran. Nah.